Caca Frederica. Yeay! Saya senang sekali ketemu Pak Darto. Terima kasih Caca. Jangan pusing lagi ya kayak tadi. Tidak. Segmen tadi kenapa sih lari-lari, saya sedih loh. Itu aku pusing ngomongin burung aja abis dari tadi. Yaudah, kita ngomongin sesuatu yang seru ya sekarang. Kita ngomongin ini termasuk salah satu menjadi bagian penting dari hidup saya. Apa tuh? Makeup. Excuse me. Kenapa makeup sih, Pak? Udah makeup, Pak. Hah? Udah makeup? Udah dong. Masa? Wow, makasih ya. Cak, jangan gitu dong. Aku baru mau ngomong gitu, tapi kan sakit baru sehari di sini. Nanti langsung berubah. Ini adalah the power of makeup. Kenapa, Pak, sama makeup, Pak? Apa arti makeup buat cewek-cewek apa sih? Makeup itu adalah bagian dari memperindah diri dalam rangka untuk mencari pahala karena menyenangkan suami. Itu. Wow, sama aku juga ya. Ini kan memang tuntutan profesi aku mengharuskan aku pakai makeup buat fans-fans aku. Tapi selain makeup, perawatan juga nggak, Pak? Perawatan. Bapak, fansnya peduli sama makeup Bapak? Mereka lebih peduli di balik makeup ini ya, gitu. Tapi nih, kalau ngomongin soal makeup nih, ya, banyak banget orang-orang yang jago makeup, Pak. Okay. Dan banyak banget orang-orang yang suka makeup niruin selebriti-selebriti, Pak. Mari kita lihat. Nah, itu dia tuh. Ini muka ini aslinya nih. Iya. Wadaw. 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 Oh, dia makeup karakter ya? Iya. Jadi dia bisa menyerupai muka-muka. Oh, mungkin kalau kayak stuntman-stuntman gitu ya, Pak ya? Iya. Wih, keren loh. Tapi jago loh kalau apa? Cowok ya ini? Tapi dia makeup sendiri ya? Jadi siapa ya? Biasanya kan kalau makeup karakter gitu di makeupin orang. Iya. Sat. Jadi ibu. Jadi ibu. Sederhana ya. Jadi Kunti doang makeupnya lama. Wih, itu lah shadingnya warnanya, ya Allah. Buat jenggot. Oh, buat jenggot. Ini siapa sih? Lady Gaga. Share. Bukan ya? Share kan, share. Share. Oh iya. Iya bukan sih? Jadi siapa sih? Itu siapa ya? Patarno. Patarno. Oh, Ariana Grande. Wow. Saya agak kecewa loh sama Ariana Grande loh. Kenapa? Almost. Hah? Pak, saya kecewa. Bapak kalau musisi ngerti, Pak. Saya musisi. Kasih tahu dong ini single gue, kasih lihat. Ini kalau Bapak musisi, ini ada single apa? Tepuk tangan buat musisi kita yang ngerti loh, lawangnya loh. Single Bapak gambarnya burger, Pak. Dude and Dudes. Itu burger. Project. Itu bawahnya burger. Itu pakai helm proyek. Oh, helm. Dari jauh kayak burger. Kayak burger, Pak. Ini perempuan-perempuan gak ada respectnya sama gue nih. Almost, Pak. Kita almost respect kayak lagunya Ariana. Oh, iya. Yeah. Almost is never enough. Keren. Udah cukup, Pak. Oh, iya. Yeah, okay. Kamu dulu waktu nikah yang make up-in siapa? Butinu dong. Siapa Butinu? Tadi dia bilang. Kok gak tau Butinu siapa sih? Bapak bukan orang Jawa ya? Saya orang Jawa. Wah, Bapak kalau... Loh, bukannya apa-apa. Saya kan waktu nikah dibayarin mertua saya. Tapi yang namanya makeup itu kan harus manglingi. Manglingi. Iya kan, supaya pangling. Ya. Kayak gini nih. Yang mana? Ini makeup wedding pasti. Yes. Aduh, iya. Kok nyambung? Itu mana, Pak? Tadi alisnya hampir nyambung. Enggak, Pak. Tadi iya. Ya, tapi itu mungkin ini awalnya kok kali. Medok banget ya? Nah, tapi ya, Pak, banyak banget makeup sekarang yang kesannya medok, tapi pas udah jadi hasilnya bagus nude banget. Jadi nude. Nude palanya. Makeup no makeup kan? Asik. Tapi sebenarnya kalau makeup emang selera sih, maksudnya mau manglingin atau enggak. Waduh. Ada. Cakep amat ya? Tapi kayaknya... Itu too much sih kalau buat aku. Iya, matanya ya. Buat aku too much. Terlalu... Manglingin ini boleh, tapi harus be the real you gitu. Betul. Tapi mungkin menyesuaikan baju gak sih? Tadi kan bajunya juga kayak hebring banget gitu. Dia bilang katanya di akte pernikahan nikahnya sama Nabila. Begitu ketemu di resepsi lah, ini orang siapa gitu. Jadi harus tetap muka aslinya tetap. Ya kalau aku bilang sih manglingin tuh ada kadarnya ya, Pak. Betul. Bukan berarti jadi dari Danang jadi Darto, dari Darto jadi Betul. Danang. Tapi... Aku juga setuju, kalau karena makeup aku tuh temanya... Makeup but no makeup gitu, jadi natural. Oh, natural gitu ya. Ya kan, guys? Pak, itu udah makeup, Pak. Udah nanya lagi, Pak. Enggak keputian kan? Enggak, Pak. Enggak. Kayak teman malah, Pak. Oh iya, makasih ya. Tapi saya yakin yang namanya makeup itu benar-benar bisa bikin orang cantik. Betul. Seperti saya bisa seperti ini karena makeup. Oh, kita lihat satu ya. Cantik ya. Oh
kalau dia pakai base, base dulu, base. Pak, jangan nanya saya dong, Bang. Saya juga agak ngerti makeup, Pak. Oh, ya ampun. Gak boleh gitu dong. No, you're pretty as you are. Nah, itu cantik apa adanya. Oh, dia sedih. No, betul. Coret, coret, coret. Tapi emang jago nih, dari tulisan-tulisan, coretan gitu bisa jadi makeup yang pretty in your own skin. Kok merah sih, Cak? Dagunya, Cak? Nah, emang sengaja dituin. Oh, buat kayak gambar-gambar aja. Color correcting juga kali ya. It's. Wah, ini tapi udah kayak bener kayak ngelukis ya. Yeah. Tebel amat ini. Yeah. Tapi kalau udah jadi, Pak, hasilnya nggak setebel yang kita lihat dari prosesnya. Emang cewek tuh katanya paling serem pas baru pakai bedak doang. Karena putih, flat mukanya. Eh, udah. Pretty. Wow, cantik. Iya, tapi ternyata makeup itu tuh banyak jenisnya kan ya, Cak. Banyak banget. Dan ada juga bahan makanan, Pak, yang bisa dijadiin makeup. Oh, aku tahu tuh. Ada lipstick yang terbuat dari bunga-bungaan, jadi bisa kita makan. Serius? Hah, dimakan? Iya. Kalau dari bunga aku tahu, tapi kalau dimakan baru. Ya, itu nggak dimakan sih, cuman itu buat proof aja kalau... Itu benar-benar dari bunga. Natural gitu. Oh, gitu. Coba kita lihat. Tuh. Makeup Maven. Kakao powder. Oh, pakai coklat. Oh, dia asli pakainya itu. Iya, asli bahan-bahan makanan. Nggak jerawatan ya? Nah, itu dia. Organic honey. Organic honey. Mereka tuh suka ini ya, suka bereksperimen ya. Ini mah buat konten YouTube aja nih, biar mereka nonton. Ih, pakai ludah loh. Udah pakai honey, terus pakai ludah ya. Costa Rica. Itu apa sih? Oh, kopi. Coklat. Kopi, Neng. Coklat powder sama kakao. Tapi kadang-kadang kalau terlalu natural gitu nggak yang kita beli dari memang itu kan udah. Juga ada ya ini ya. Ini kan maksudnya coklat tuh. Eh. Jerawatan sih, itu ada gulanya, Mbak. Waduh. Tapi ini kalau ini kayaknya pure untuk konten video aja ya. Iya, benar. Kalau dipakai hari-hari dia disemutin kayak mukanya tuh. Iya. Ada madu, coconut organic coconut oil. Tapi kreatif sih. Maksudnya mereka kreatif gitu ya. Iya. Bikin satu konten yang menarik untuk ditonton. Eh, berarti besok-besok Pak Darto kalau make up enggak usah pakai bedak, Pak. Kopinya sebelum diseduh diambil sedikit taruh di muka. Kenapa kopi ya pilihannya? Ya. Kenapa kopi ya pilihannya? Mau sekalian nih batu apung udah di muka saya ya. Tapi nih Pak Darto punya anak perempuan nggak? Punya dong. Oh, yang lucu itu ya? Iya. Nanti kalau gede, kalau dia udah mulai suka makeup gimana, Pak? Oh, dari sekarang udah doain makeup. Dia suka apa tuh? Nail polish. Yang khusus buat anak-anak. Iya. Ada. Kamu ada anak perempuan juga? Belum, Pak. Doain ya, Pak. Saya mau bantu? Pak, bantu doa. Mau, Pak. Tapi Caca kalau punya anak perempuan, ntar diajarin makeup juga nggak, Cak? Kayaknya kalau anak-anak perempuan emang udah harus dari hatinya ya, dia suka makeup atau enggak gitu ya. Lo enggak ya? Saya enggak. Ini makeup aja polos banget. Iya. Saya enggak suka, Pak. Alat makeup saya aja, Pak, udah hampir 5 tahun segini doang nih, Pak. Serius? Iya, enggak suka. Hemat juga lo ya? Iya, makanya. Oke, dia sama bini gua. Lo apa-apa mulai membanding-bandingkan ya. Kita lihat anak yang satu ini. Yang mana yang ini? Oh, ini Taya. Aku tahu nih. Aduh, dia punya emaknya ini. Nih. Aduh, memes, jaya memes. Tapi dia ngerti loh bikin-bikin, apa sih emang namanya, Cak? Shading, highlight. Itu shading, itu highlight, contour. Iya, contour. Emang beneran pakai sikat gitu? Itu bukan sikat, Pak, itu sponge, Pak. Ada kayak brushnya tuh sekarang bentuknya aneh-aneh deh. Ini anak pasti kebanyakan nonton YouTube ini, Pak. Asli. Oh my God, tapi jago abis. Memes banget sih. Memes deh. Tapi megangnya masih natural banget kayak. Iya, megangnya tuh pakai dua tangan. Lucu banget. Oh, blusher. Oh, highlighter. 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 Jadi cuma ditaruhnya di bagian situ doang. Pinter loh nih anak. Gua gak ngerti highlighter apa. Highlighter yang buat meling-meling gitu deh, Pak. Aduh. Ya Allah. Oh, Cahaya. Oh, lucu sekali. Aku pengen sih punya anak kayak gini sih, gemes sih. Iya, cewek gitu ya. Aduh. Eh, kita ikutin gayanya dia yang kayak gini tadi. Pak, kok aku gak imut ya, Pak? Ini sih. Imut kok. Imut kok. Jadi gitu-gituin dong. Tadi gitu. Baiklah, kalau gitu. Terima kasih Caca Frederica. Caca, boleh di-update selain ngurusin burung suaminya, burung-burung suaminya, ngapain aja? Selain ngurus-ngurus burung, sekarang aku lagi mau ada bikin beautypreneur, Beautypreneur? Iya, jadi kayak ada... kayak meet and greet gitu, beautypreneur gitu aku bikin. Gak cuma di Jakarta, tapi aku bikin di Makassar juga, di luar kota. Belajar gitu. Makeup gitu, Cak? Iya, talk show gitulah. Jadi kayak
tentang belajar make up. Ini gitu, aku gitu. Banget nih cewek, aku harus datang loh. Iya, aku bikin. Promoin aja kapan mau daftar apa gitu. Nanti ada yang di Jakarta tuh tanggal 10 Februari. Hmm. Terus, masih bisa. Terus sama satu lagi yang di Makassar itu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau nggak Mei, Juni Pak, saya lupa tanggalnya. Antara Mei atau Juni. Mau mendaftar ke? Ada nanti di Instagram, makanya follow Instagram aku ya. Oke, terima kasih Caca sekali lagi. Dan juga terima kasih buat Nabila udah menemenin aku. Mama, Papi. Nabila kita pertahankan aja ya, gimana? Iya dong. Ya? Kok aku nggak dipertahankan? Hah? Aku juga mau dipertahankan. Kamu nanti ngurusin burung-burung. Gue kayak punya istri di sini, tau gak lo? Rebeknya sama. Aku curhat. Bapak, bersyukur punya istri, Pak. Alhamdulillah. Banyak laki-laki di luar sana susah mencari istri. Yang penting kaya, Pak. Pak, yang penting kaya membiayai pernikahan, ya kan? Menopang hidup. Sempurna. Istri sempurna. Saya tutup saja episode kali ini ya, komentar. Tuh komen. Darto Outdoor. Jadi aku tuh mau cari barang-barang buat aku olahraga. Iya Mas ya? Iya. Nah, namanya kalau disingkat Dardor ya jadinya. Dardor, Darto Outdoor. Silakan, kebetulan jadi kita tuh mau guyu ae. Telat. Himu sendiri. Iya, Heri deh. Kok Dardor? Iya kan, Dardor. Itu lucu banget. Masa? Ah, elah. Ya ini kita nih mau rencana hiking. Kita butuh coba alat-alat sendiri yang menunjang hobi kita gitu loh. Betul. Yang mempermudah selama trekking. Karena teman saya ini suka trekking. Iya suka trekking. Jadi manjat-manjat gitu tuh aku suka. Ya. Trekking bukan manjat. Jalan. Pokoknya olahraga outdoor tuh suka. Jadi cari barang-barang gitu. Semua peralatan saya ini modern. Brianna. What? Are you happy? Yes. Can you cry? Can you cry? Gila. Ini TV-nya bukan berbet ya nih komentar ya. Enggak, TV kamu enggak kenapa-napa. I can hear you. Berubah jadi bulat. Jadi hijau. Gila, ada yang trekatro dari atas. Ada yang trekatro. Pak, lu mesti lihat. Bukan lu sendiri, lu pasti ketawa deh, Pak. Pahit. Ya. Kan iya ini hadiah. Acting. Nih lo makan kalau gak percaya. Digigit dong, digigit. Jangan dong. Digigit. Lagi-lagi, satu lagi. Ya, saya gigit. Iya, Masa rumput futsal ya? Celak sekali. Boleh ke belakang? Nggak boleh. Harus dinikmati. Cerita-cerita dulu nih. Cerita gimana? Toko kue gimana? Bagus ya? Toko kue lancar. Iya. Ada punya jenis apa sih kuenya? Iya. Ada... Iya. Kenapa pakai tetap? Semua rasa hilang. Tinggal rasa ini doang.